Datang di channel Gede A. Satria ini akan membagikan prediksi dari UEFA Nations League 2022-2021, yaitu Liga Antara timnas Kita akan membahas Liga A sebagai kastar tertinggi di UEFA Nations League. Kita akan membahas pertandingan Jerman versus Spanyol, dimana kedua tim berada di grup 4 bersama dengan Jerman, Swiss, Spanyol, dan Ukraina. Dan kita akan review pertandingan ini di sini kita lihat pertandingan akan bermain di Mercedes Arena Stuttgart di Jerman dengan tanpa penonton tanggal 4 September jam 1.45 waktu Indonesia Barat. Kita melihat di sini review per pertandingan yaitu permainan kunci adalah pegang oleh Kahivers. Dan di sini kita melihat statistik bahwa total semuanya bermain dari setengah dari 24 UEFA National League Group Stick bermain di Liga A dan siapapun yang bermain di kandang dia akan menang itu menurut statistik dari UEFA National League artinya 12 dari 24 pertandingan di grup stick di Liga A siapapun yang rumah dia pasti memenangkan pertandingan itu itu terjadi di musim lalu kita lihat di sini siapa kan yang diunggulkan di sini 2,372940 diunggulkan Jerman menang tipis atas Spanyol apapun alasannya mungkin bisa dilihat di head to head di mana Jerman di lima laga terakhir berhasil mengalami empat kali kemenangan dan satu kali draw sedangkan Spanyol mengalami tiga kali menang dan dua kali draw dari beberapa pertandingan 5 pertandingan terakhir kita lihat dari beberapa pertandingan Jerman hanya Jerman kalah dengan lawan Belanda 2-4 di UEFA National League maaf di Euro kualifikasi ronde 5 kemudian Jerman lawan Estonia 8-0 Belarus versus Jerman 0-2 Netherlands versus Jerman 2-3 di sini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pertandingan hanya sekali kalah yaitu pada saat melawan Jerman Belanda di fase kualifikasi Euro babak 5 atau match di kelima bagaimana dengan hasil head to head dari pertandingan Spanyol kita lihat di sini dari lima laga terakhir hanya draw dua kali tapi ketika bermain 10 kali Dia hanya mengalami kemenangan 8 kali kemenangan dan 2 kali seri Itu berhasil mengalahkan Romania Malta Faroe Islands, Romania, Swedia dan Faroe Islands di babak kualifikasi Euro tahun lalu di mana dinyatakan Spanyol lolos ke Euro 2020 yang harus bermain tahun 2020 tapi ditunda 2021. Ya, kita langsung ke head to head-nya. Di sini kita ambil dari Jerman versus Spanyol 1-1 di laga persahabatan, Spanyol 0-1 2014 di fase bertemu di uji coba internasional. dan di 2010 bertemu di turnamen atau kompetisi Piala Dunia di babak semifinal dengan kemenangan Spanyol 1-0 Ligu dicetak oleh Carles Puyol di menit 73 dan membuat Spanyol lolos ke final pada saat itu dan menjadi juara dan tahun 2003 pernah bertemu kalau tidak salah di pertandingan persahabatan 3-1 tahun 2000 bertemu menang 4-1 Jerman di pertandingan internasional ya hanya bertemu di Piala Dunia tahun 2010 saat itu Spanyol menang 0-1 dengan Jerman di Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan terus sudah lama sekali terjadi dan pertemuan terakhir Jerman versus Spanyol pun terjadi di friendly match bermain di Stadion Dusseldorf di 50.000 di hanya seri 1 1 dan Guli dan Thomas Muller ya. Jadi kesimpulan hari ini adalah kita mulai dari pertandingan Jerman versus Spanyol karena tidak terlihat skuad di sini yang dimainkan. Maka kita akan tidak membahas skuad tersebut. Jadi kita akan membahas sesuai dengan preview di sini dan statistik dan head to head. Maka saya akan mengidolakan ah, bukan mengidolakan menyatakan Jerman menang tipis 1-0 atau 2-1 di pertandingan pertama UEFA National League ini.